Warga Kampung Ciwaringin Boy mengeluhkan keberadaan pasar tumpah di Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat. Pasalnya kehadiran pasar tersebut menimbulkan kemacetan, premanisme hingga gundukan sampah di sekitar lokasi. Kita sudah berusaha dengan membuat pengaduan ke Pemkot Bogor tetapi sudah hampir bertahun-tahun tidak ada tindakan tegas, ujar Bo warga RT 2 RW 5 Kampung Ciwaringin, kepada wartakotalive.com. Boy menceritakan asal-usul dari pasar tumpah tersebut. Sudah hampir puluhan tahun pasar tumpah itu tidak dapat tindakan tegas dari Pemkot maupun Polres Kota Bogor. Belakangan keberadaan pasar itu lanjut Boy mulai meresahkan warga. Tidak hanya timbulkan kemacetan, tetapi tumpukan sampah sisa pasar menimbulkan aroma tidak sedap ke pemukiman warga. Menurut Boy, sebagian pedagang di pasar tersebut bersedia direlokasi. Akan tetapi selama ini mereka mendapat intimidasi dari ormas, Boy mengharapkan Pemkot Bogor berani tindak tegas dengan relokasi pasar tumpah Presiden di Jalan Merdeka, Bogor Tengah. Sehingga tidak ada lagi kemacetan dan aksi premanisme di lokasi itu. Udah berapa lama Bang jualan sini, Bang? Kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Bang, kalau di sini tuh ada pungutan-pungutan nggak sih, Bang, bagi pada pedagang? Pasti ada, Bang. Besarannya berapa, Bang? Kalau misalnya nggak ada, nggak mungkin. Beda-beda. Minimal yang 50.000, cuman ada beberapa kali. Kurang lebihnya sampai 130 sehari. Bang, mingguan. Udah ada lokasi yang lain. Kenapa masih berjualan di sini, Bang? Sebenarnya dulu ada di Pasar Mawar tuh, cuman mungkin karena ya ada intimidasi mungkin ya, akhirnya kita balik lagi ke sini. Karena pun sepi, akhirnya balik lagi ke sini. Coba. Tapi kalau dari pedagang sendiri, siap nggak, Bang, untuk direlokasi, Bang? Pastinya, Bang, karena kan kita di sini pedagang nyarinya nyaman. Bukan berarti sekedar usaha, lebih ke nggak terlalu capek kan. Kalau memang ada tempat yang layak, pemerintah bisa siapkan, kenapa enggak? Dengan berbagai kebijakan dia yang dikeluarkan, pastinya kita akan ikutin. Karena biar gimana kita emang di sini cari nafkah, cuman lebih layak, nyaman, kita pasti ikutin. Kalau gini kan pagi kita terus beres-beres, tergelar lagi, karena emang sifatnya pasar tumpah ya. Mungkin harapannya, Bang? Kedepannya sih berharap kayak yang kemarin-kemarin di 2 tahun ke belakang ya, sempat kita relokasi, cuman gak lama. Kita kenapa saya juga ngerti, cuman jalanin beberapa bulan, akhirnya balik lagi sih. Kita